menyanyikan lagu Hindu dan Mars Lombok Tengah. Pasukan diistirahatkan. Pembacaan sejarah singkat Kabupaten Lombok Tengah. Perwira upacara laporan. Bupati Lombok Tengah selaku inspektur upacara menuju mimbar upacara. Pasukan disiapkan. Penghormatan pasukan kepada inspektur upacara. Laporan komandan upacara kepada inspektur upacara. Undangan dimohon berdiri. Pataka lambang Kabupaten Lombok Tengah memasuki lapangan upacara. Penghormatan kepada pataka lambang Kabupaten Lombok Tengah. Mengheningkan cipta dipimpin oleh inspektur upacara. Pembacaan teks Pancasila oleh inspektur upacara diikuti seluruh peserta upacara. Ketua DPRD Kabupaten Lombok Tengah disilakan menuju mimbar upacara. Pembacaan pembukaan Undang-Undang Dasar Negara Republik Indonesia tahun 1945 oleh Ketua DPRD Kabupaten Lombok Tengah. Ketua DPRD Kabupaten Lombok Tengah, silakan kembali ke mimbar undangan. Undangan disilakan duduk kembali. Amanat inspektur upacara sekaligus deklarasi tuntas 5 pilar sanitasi lokal berbasis masyarakat STBM menyanyikan lagu wajib dan lagu tradisional. Pembacaan doa. Undangan dimohon berdiri. Andika penghormatan kepada pataka lambang Kabupaten Lombok Tengah dipimpin oleh komandan upacara. Pataka lambang Kabupaten Lombok Tengah meninggalkan lapangan upacara. Undangan disilakan duduk kembali. Laporan komandan upacara kepada inspektur upacara. Penghormatan pasukan kepada inspektur upacara. Inspektur upacara kembali ke mimbar undangan. Perwira ucapan laporan. Upacara selesai, komandan upacara meninggalkan lapangan upacara. Terima kasih. Selanjutnya peserta nomor 25 Kecamatan Praya. Mohon perhatian.
Komandan upacara memasuki lapangan upacara.
Menyanyikan lagu
pembacaan sejarah singkat Kabupaten Lombok Tengah. Bupati Lombok Tengah selaku inspektur upacara menuju mimbar upacara pasukan disiapkan. Penghormatan pasukan kepada inspektur upacara. Laporan Thank you.
Undangan disilakan untuk kembali. Menyanyikan lagu Hindu dan Mas Robot Tengah. Pasukan diistirahatkan. Pembacaan sejarah singkat Kabupaten Lombok Tengah. Bupati Lombok Tengah selaku inspektur upacara menuju mimbar upacara, pasukan disiapkan. Penghormatan pasukan kepada inspektur upacara. Laporan komandan upacara kepada inspektur upacara. Undangan dibawa berdiri. Pataka lambang Kabupaten Lombok Tengah memasuki lapangan upacara. Penghormatan kepada pataka lambang Kabupaten Lombok Tengah. Mengheningkan cipta dipimpin oleh inspektur upacara. Pembacaan teks Pancasila oleh inspektur upacara diikuti seluruh peserta upacara. Ketua DPD Kabupaten Lombok Tengah disiarkan menuju mimbar upacara. Pembacaan pembukaan Undang-Undang Dasar Negara Republik Indonesia tahun 1945 oleh Ketua DPD Kabupaten Lombok Tengah. Ketua DPD Kabupaten Lombok Tengah disilakan kembali ke mimbar undangan. Undangan disilakan duduk kembali. Amanat Inspektur Upacara sekaligus deklarasi tuntas 5 bulan sanitasi total berbasis masyarakat. Menyanyikan lagu wajib dan lagu tradisional. Pembacaan doa. Undangan dimohon berdiri. Andika Bayangkari. Penghormatan kepada pataka lambang Kabupaten Lombok Tengah dipimpin oleh komandan upacara. Pataka lambang Kabupaten Lombok Tengah meninggalkan lapangan upacara. Undangan disilakan duduk kembali. Laporan komandan upacara kepada inspektur upacara. Penghormatan pasukan kepada inspektur upacara. Inspektur upacara kembali ke mimbar undangan. Upacara selesai, komandan upacara meninggalkan lapangan upacara. Penjabat Gubernur Nusa Tenggara
menyanyikan lagu kebangsaan Indonesia Raya. Undangan disilakan duduk kembali. Menyanyikan lagu himne dan mars kelompok pula, pasukan diistirahatkan. Pembacaan sejarah singkat Kabupaten Lombok Tengah, perwira upacara laporan. Bupati Lombok Tengah selaku inspektur upacara menuju mimbar upacara, pasukan disiapkan. Penghormatan pasukan kepada inspektur upacara. Laporan komandan upacara kepada inspektur upacara. Undangan dimohon berdiri. Pataka lambang Kabupaten Lombok Tengah memasuki lapangan upacara. Penghormatan kepada pataka lambang Kabupaten Lombok Tengah. Mengheningkan cipta dipimpin oleh inspektur upacara. Pembacaan teks Pancasila oleh inspektur upacara diikuti oleh peserta upacara. Ketua DPRD Kabupaten Lombok Tengah disilakan menuju mimbar upacara. Pembacaan pembukaan Undang-Undang Dasar Negara Republik Indonesia tahun 1945 oleh Ketua DPRD Kabupaten Lombok Tengah. Ketua DPRD Kabupaten Lombok Tengah disilakan kembali ke mimbar undangan. Undangan disilakan duduk kembali. Amanat inspektur upacara sekaligus deklarasi tuntas 5 pilar sanitasi total berbasis masyarakat. Menyanyikan lagu wajib dan lagu tradisional. Pembacaan doa. Undangan dimohon berdiri. Andika Abayangkara, penghormatan kepada pataka lambang Kabupaten Lombok Tengah dipimpin oleh komandan upacara. Undangan disilakan duduk kembali. Laporan komandan upacara kepada inspektur upacara. Penghormatan pasukan kepada inspektur upacara. Inspektur upacara kembali ke mimbar undangan perwira upacara. Upacara selesai, komandan upacara meninggalkan lapangan upacara. Terima kasih. Mohon perhatian. Upacara peringatan Hari Jadi ke-78 Kabupaten Lombok Tengah tanggal 16 Oktober 2020.
persiapan upacara. Masing-masing komandan peleton menyiapkan pasukannya. Komandan upacara memasuki lapangan upacara. Penjabat Gubernur Nusa Tenggara Barat, Bupati dan Wakil Bupati Lombok Tengah, anggota Forum Koordinasi Pimpinan Daerah dan Sekretaris Daerah Kabupaten Lombok Tengah tiba di tempat upacara menempati mimbar undangan. Pasukan disiapkan. Undangan dimohon berdiri. Menyanyikan lagu kebangsaan Indonesia Raya. Undangan disilakan duduk kembali. Menyanyikan lagu Hindu dan Mas Lombok Tengah. Pembacaan sejarah singkat Kabupaten Lombok Tengah. Bupati Lombok Tengah selaku Inspektur Upacara menuju mimbar upacara. Pasukan disiapkan. Penghormatan pasukan kepada Inspektur Upacara. Laporan Komandan Upacara kepada Inspektur Upacara. Undangan dimohon berdiri. Pataka Lambang Kabupaten Lombok Tengah memasuki lapangan upacara. Penghormatan kepada Pataka Lambang Kabupaten Lombok Tengah. Mengheningkan cipta dipimpin oleh Inspektur Upacara. Pembacaan teks Pancasila oleh Inspektur Upacara diikuti seluruh peserta upacara. Ketua DPRD Kabupaten Lombok Tengah disilakan menuju mimbar upacara. Pembacaan pembukaan Undang-Undang Dasar Negara Republik Indonesia tahun 1945 oleh Ketua DPRD Kabupaten Lombok Tengah. Ketua DPRD Kabupaten Lombok Tengah disilakan kembali ke mimbar undangan. Undangan disilakan duduk kembali. Amanat Inspektur Upacara sekaligus deklarasi tuntas 5 pilar sanitasi total berbasis masyarakat. Menyanyikan lagu wajib dan lagu tradisional. Pembacaan doa. Undangan dimohon berdiri. Andika Bayangkari. Penghormatan kepada Pataka Lambang Kabupaten Lombok Tengah dipimpin oleh Komandan Upacara. Pataka Lambang Kabupaten Lombok Tengah meninggalkan lapangan upacara. Undangan disilakan duduk kembali. Laporan Komandan Upacara kepada Inspektur Upacara. Penghormatan pasukan kepada Inspektur Upacara. Inspektur Upacara kembali ke mimbar undangan. Upacara selesai. Komandan Upacara meninggalkan lapangan upacara. Terima kasih.
menyanyikan lagu himne dan mars Lombok Tengah. Pasukan diistirahatkan. Pembacaan sejarah singkat Kabupaten Lombok Tengah. Perwira upacara laporan. Bupati Lombok Tengah selaku inspektur upacara menuju mimbar upacara. Pasukan disiapkan. Penghormatan pasukan kepada inspektur upacara. Laporan komandan upacara kepada inspektur upacara. Undangan dimohon berdiri. Pataka Lambang Kabupaten Lombok Tengah memasuki lapangan upacara. Penghormatan kepada Pataka Lambang Kabupaten Lombok Tengah. Mengheningkan cipta dipimpin oleh inspektur upacara. Pembacaan teks Pancasila oleh inspektur upacara diikuti oleh seluruh peserta upacara. Ketua DPRD Kabupaten Lombok Tengah disilahkan menuju mimbar upacara. Pembacaan pembukaan Undang-Undang Dasar Negara Republik Indonesia tahun 1945 oleh Ketua DPRD Kabupaten Lombok Tengah. Ketua DPRD Kabupaten Lombok Tengah disilahkan kembali ke mimbar undangan. Undangan disilahkan duduk kembali. Amanah inspektur upacara sekaligus deklarasi tuntas 5 pilar sanitasi total berbasis masyarakat. Menyanyikan Andika Bayangkari. Penghormatan kepada Pataka Lambang Kabupaten Lombok Tengah dipimpin oleh Komandan Upacara. Pataka Lambang Kabupaten Lombok Tengah meninggalkan lapangan upacara. Undangan disilahkan duduk kembali. Laporan Komandan Upacara kepada Inspektur Upacara. Penghormatan pasukan kepada Inspektur Upacara. Inspektur Upacara kembali ke mimbar undangan. Perwira upacara laporan. Thank you.
undangan dimohon berdiri. Andika Bayangkari. Penghormatan kepada Pataka Lambang Kabupaten Lombok Tengah dipimpin oleh Komandan Upacara. Pataka Lambang Kabupaten Lombok Tengah meninggalkan lapangan upacara. Undangan disilakan duduk kembali. Laporan Komandan Upacara kepada Inspektur Upacara. Penghormatan pasukan kepada Inspektur Upacara. Inspektur Upacara kembali ke mimbar undangan. Upacara selesai. Komandan Upacara meninggalkan lapangan upacara. Terima kasih. Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh. Selanjutnya peserta nomor 38 BPBD. Demi jalannya upacara pada pagi hari ini, dimohon kepada seluruh peserta upacara untuk menonaktifkan nada dering telepon genggam. Terima kasih. Upacara peringatan hari jadi ke-78 Kabupaten Lombok Tengah tanggal 16 Oktober 2023. Persiapan upacara. Masing-masing komandan peleton menyiapkan pasukannya. Komandan upacara memasuki lapangan upacara. Pejabat Gubernur Nusa Tenggara Barat, Bupati dan Wakil Bupati Lombok Tengah, anggota Forum Koordinasi Pimpinan Daerah dan Sekretaris Daerah Kabupaten Lombok Tengah tiba di tempat upacara menempati mimbar undangan. Pasukan disiapkan. Undangan dimohon berdiri. Menyanyikan lagu kebangsaan Indonesia Raya. Undangan disilakan duduk kembali. Menyanyikan lagu himne dan mars Lombok Tengah. Pasukan diistirahatkan. Pembacaan sejarah singkat Kabupaten Lombok Tengah. Bupati Lombok Tengah selaku Inspektur Upacara menuju mimbar upacara. Pasukan disiapkan. Penghormatan pasukan kepada Inspektur Upacara. Laporan Komandan Upacara kepada Inspektur Upacara. Undangan dimohon berdiri. Pataka Lambang Kabupaten Lombok Tengah memasuki lapangan upacara. Penghormatan kepada Pataka Lambang Kabupaten Lombok Tengah. Mengheningkan cipta dipimpin oleh Inspektur Upacara. Pembacaan teks Pancasila oleh Inspektur Upacara diikuti seluruh peserta upacara. Ketua DPRD Kabupaten Lombok Tengah disilakan menuju mimbar upacara. Pembacaan pembukaan Undang-Undang Dasar Negara Republik Indonesia tahun 1945 oleh Ketua DPRD Kabupaten Lombok Tengah. Ketua DPRD Kabupaten Lombok Tengah
inspektur upacara sekaligus deklarasi tuntas 5 pilar sanitasi total berbasis masyarakat. Menyanyikan lagu wajib dan lagu tradisional. Pembacaan doa. Undangan dimohon berdiri. Andika Bayangkari. Penghormatan kepada Pataka Lambang Kabupaten Lombok Tengah dipimpin oleh Komandan Upacara. Pataka Lambang Kabupaten Lombok Tengah meninggalkan lapangan upacara. Undangan disilakan duduk kembali. Laporan Komandan Upacara kepada Inspektur Upacara. Penghormatan pasukan kepada Inspektur Upacara. Inspektur Upacara kembali ke mimbar undangan. Upacara selesai. Komandan upacara meninggalkan lapangan upacara. Terima kasih. Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh. Selanjutnya peserta nomor 39 Dinas Damkar. Upacara peringatan hari jadi ke-78 Kabupaten Lombok Tengah tanggal 16 Oktober 2023. Persiapan upacara. Masing-masing komandan peleton menyiapkan komandan upacara memasuki lapangan upacara. Pejabat Gubernur Nusa Tenggara Barat, Bupati dan Wakil Bupati Lombok Tengah, anggota Forum Koordinasi Pimpinan Daerah dan Sekretaris Daerah Kabupaten Lombok Tengah tiba di tempat upacara. Undangan dimohon berdiri. Menyanyikan lagu kebangsaan Indonesia Raya. Undangan disilakan duduk kembali. Menyanyikan lagu himne dan mars Lombok Tengah. Pasukan diistirahat. Pembacaan sejarah singkat Kabupaten Lombok Tengah. Perwira upacara laporan. Bupati Lombok Tengah selaku inspektur upacara menuju mimbar upacara. Pasukan disiapkan. Penghormatan laporan komandan upacara kepada inspektur upacara. Undangan dimohon berdiri. Pataka Lambang Kabupaten Lombok Tengah memasuki lapangan upacara. Penghormatan kepada Pataka Lambang Kabupaten Lombok Tengah.
pembacaan pembukaan Undang-Undang Dasar Negara Republik Indonesia tahun 1945 oleh Ketua DPRD Kabupaten Lombok Tengah. Ketua DPRD Kabupaten Lombok Tengah disilakan kembali ke mimbar undangan. Undangan disilakan duduk kembali. Amanat Inspektur Upacara sekaligus deklarasi tuntas 5 pilar sanitasi total berbasis masyarakat. Menyanyikan lagu wajib dan lagu tradisional. Pembacaan doa. Undangan dimohon berdiri. Andika Bayangkari, penghormatan kepada Patakala Lambang Kabupaten Lombok Tengah dipimpin oleh Komandan Upacara. Patakala Lambang Kabupaten Lombok Tengah meninggalkan lapangan upacara. Undangan disilakan duduk kembali. Laporan Komandan Upacara kepada Inspektur Upacara. Penghormatan pasukan kepada Inspektur Upacara. Inspektur Upacara kembali ke mimbar undangan. Upacara selesai. Komandan upacara meninggalkan lapangan upacara. Selanjutnya peserta nomor 40 Dismora. Mohon perhatian. Upacara peringatan hari jadi ke-78 Kabupaten Lombok Tengah tanggal 16 Oktober 2023 segera dimulai. Persiapan upacara. Masing-masing komandan peleton menyiapkan pasukannya. Komandan upacara memasuki lapangan upacara. Pejabat Gubernur Nusa Tenggara Barat, Bupati dan Wakil Bupati Lombok Tengah, anggota Forum Koordinasi Pimpinan Daerah dan Sekretaris Daerah Kabupaten Lombok Tengah tiba di tempat upacara menempati mimbar undangan. Pasukan disiapkan. Undangan dimohon berdiri. Menyanyikan lagu kebangsaan Indonesia Raya. Undangan disilakan duduk kembali. Menyanyikan lagu himne dan mars Lombok Tengah. Pembacaan sejarah singkat Kabupaten Lombok Tengah. Bupati Lombok Tengah selaku inspektur upacara menuju mimbar upacara. Pasukan disiapkan. Penghormatan pasukan kepada inspektur upacara. Laporan komandan upacara kepada inspektur upacara. Undangan dimohon berdiri.
Masih
Penjabat Gubernur Nusa
Undangan silakan duduk kembali. Menyanyikan lagu himne dan mars Lombok Tengah. Pembacaan sejarah singkat Kabupaten Lombok Tengah. Bupati Lombok Tengah selaku inspektur upacara menuju mimbar upacara pasukan disiapkan. Penghormatan pasukan kepada inspektur upacara. Laporan komandan upacara kepada inspektur upacara. Undangan dimohon berdiri. Patata lambang Kabupaten Lombok Tengah memasuki lapangan upacara. Penghormatan kepada patata lambang Kabupaten Lombok Tengah. Mengheningkan cipta dipimpin oleh inspektur upacara. Pembacaan teks Pancasila oleh inspektur upacara diikuti seluruh peserta upacara. Ketua DPD Kabupaten Lombok Tengah disilakan menuju mimbar upacara. Pembacaan pembukaan Undang-Undang Dasar Negara Republik Indonesia tahun 1945 oleh Ketua DPD Kabupaten Lombok Tengah. Ketua DPD Kabupaten Lombok Tengah disilakan kembali ke mimbar undangan. Undangan disilakan duduk kembali. Amanat inspektur upacara sekaligus deklarasi tuntas 5 pilar sanitasi total berbasis masyarakat. Menyanyikan lagu wajib dan lagu tradisional. Pembacaan doa. Undangan dimohon berdiri. Andika Bayangkari. Penghormatan kepada Patata Lambang Kabupaten Lombok Tengah dipimpin oleh Komandan Upacara. Patata Lambang Kabupaten Lombok Tengah meninggalkan lapangan upacara. Undangan disilakan duduk kembali. Laporan Komandan Upacara kepada Inspektur Upacara. Penghormatan pasukan kepada Inspektur Upacara. Inspektur Upacara kembali ke mimbar undangan. Upacara selesai, Komandan Upacara meninggalkan lapangan upacara. Terima kasih. Selanjutnya peserta nomor 43, Dinas Pendidikan dan Kebudayaan. Kabupaten Lombok Tengah,
tiba di tempat upacara menempati mimbar undangan. Pasukan disiapkan. Undangan dimohon berdiri. Menyanyikan lagu kebangsaan Indonesia Raya. Undangan disilakan duduk kembali. Menyanyikan lagu himne dan mas Lombok Tengah. Pasukan diistirahatkan. Pembacaan sejarah singkat Kabupaten Lombok Tengah. Perwira upacara laporan. Bupati Lombok Tengah selaku Inspektur Upacara menuju mimbar upacara. Pasukan disiapkan. Penghormatan pasukan kepada Inspektur Upacara. Laporan Komandan Upacara kepada Inspektur Upacara. Undangan dimohon berdiri. Petaka lambang Kabupaten Lombok Tengah memasuki lapangan upacara. Penghormatan kepada petaka Lombok Tengah. Mengheningkan cipta dipimpin oleh Inspektur Upacara. Pembacaan teks Pancasila oleh Inspektur Upacara diikuti seluruh peserta upacara. Ketua DPRD Kabupaten Lombok Tengah dipersilakan menuju mimbar upacara. Pembacaan pembukaan Undang-Undang Dasar Negara Republik Indonesia 1945 oleh Ketua DPRD Kabupaten Lombok Tengah. Ketua DPRD Kabupaten Lombok Tengah disilahkan kembali ke mimbar undangan. Undangan disilahkan duduk kembali. Amanat Inspektur Upacara sekaligus deklarasi tuntas 5 pilar sanitasi total berbasis masyarakat atau STBM. Menyanyikan lagu wajib dan tradisional. Pembacaan doa. Undangan dimohon berdiri. Andika Bayangkari. Penghormatan kepada petaka lambang Kabupaten Lombok Tengah dipimpin oleh Komandan Upacara. Petaka lambang Kabupaten Lombok Tengah meninggalkan lapangan upacara. Undangan dipersilakan duduk kembali. Laporan
Komandan Upacara, kepada Inspektur Upacara. Penghormatan pasukan kepada Inspektur Upacara. Inspektur Upacara kembali ke mimbar undangan. Upacara selesai. Komandan upacara meninggalkan lapangan upacara. Selanjutnya peserta nomor 42, Satpol PP.
Penghormatan pasukan kepada Inspektur Upacara. Inspektur Upacara kembali ke mimbar pemindahan. Upacara selesai, Komandan Upacara meninggalkan lapangan upacara.
menyanyikan lagu wajib dan lagu tradisional. Pembacaan doa, undangan dimohon berdiri. Andika Bayangkari. Penghormatan kepada Pataka Lambang Kabupaten Lombok Tengah dipimpin oleh Komandan Upacara. Pataka Lambang Kabupaten Lombok Tengah meninggalkan lapangan upacara. Undangan disilakan duduk kembali. Laporan Komandan Upacara kepada Inspektur Upacara. Penghormatan pasukan kepada Inspektur Upacara. Inspektur Upacara kembali ke mimbar undangan. Upacara selesai, Komandan Upacara meninggalkan lapangan upacara. Sekian, terima kasih. Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh. Hati-hati, ikutan
kata per kata. Terus ada yang disilahkan sama persilahkan. Satu kali jangan beda. Intonasi turun lainnya juga perlu diperhatikan. Kapan mesti turun, kapan mesti naik. Jarak turun dengan baik, makanya para peserta disuruh cek. Kalau powernya ambil bagus, agak jauh dikit. Jangan sampai seperti di sini, ya, artikulasi tidak jelas. Karena terus terlalu ya, overload. Terus ada yang salah sebut, hati-hati. Di sana pejabat guru bukan pejabat guru, penjabat sering salah sebut penjabat, ya. Terus yang tadi pengosongan materi itu ya, ya sudah saya sampaikan. Urutan acara itu juga perlu diperhatikan. Ada yang salah sebut, ya seperti tadi salah sebut. Jangan ditambah-tambah, itu acara baku ya. Jangan dikurangi. Oke, saya maklumi karena tertulis di sana bila perwira laporan itu tidak perlu masuk dalam acara, ya. Dan sering kalau acara ini mungkin kalau bisa mohon perhatian kepada semua peserta upacara untuk tidak atau di mohon untuk HP disenter. Itu bukan tugasnya MC. Perwira ada, panitianya ada. Ya, jadi dia hanya mengantarkan acara saja. Tapi kalau memang itu permintaan dari perwira mungkin oke saja. Tapi sebagai catatan bukan tugasnya pembawa acara. Ya. Jadi barangkali itu yang sekecil apapun kami cari untuk itu karena beda itu semua bagus-bagus, ada yang modulasinya bagus tapi penampilannya kurang, penampilannya bagus modulasinya kurang, kadang-kadang artikulasi modulasinya ya. Jadi usaha itu bagus baca tapi lihat bagaimana penampilannya, bagaimana etika, ada yang begini baca nyampe kan dia begini, kalau baca besar begini aja lah. Jangan pernah turun. Begitu dia kan ibu nyari bahwa selanjutnya laporan pemimpin upacara atau komandan upacara, komandan sama komandan nah, ya, ya. Laporan komandan upacara udah kan begitu dia turunkan berikutnya penghormatan kepada inspektur upacara. Jadi dia jelas di sini kita bisa atur. Itu yang jadi pelajaran. Agi ada ya? Masa kita bangsa Indonesia tidak tahu nama negara? Bukan Indonesia, tapi Indonesia. Ya, salah satu. Ya, terima kasih barangkali itu yang menjadi perhatian kita semua. Mudah-mudahan ini menjadi bekal dasar kita di MC di OPD masing-masing. Dan untuk besok, mungkin ada yang ikut di MC, tapi ikut di presenter MC.